So hey guys, welcome back to my channel, it's me Nabil. So as you can see the title below, hari ini aku nak share pengalaman aku tangkap pencuri masa dekat asrama. So without further ado, let's roll to the intro. So biasalah, before kita mulakan video aku akan babel sikit. Aku just nak share yang finally aku dapat 1k subscriber and aku boleh demonetize aku punya channel. And aku akan share more video, like a lot of video, and aku dah buat schedule. And I promise yang aku akan lebih systematic, teratur dan menjaga kesihatan mental aku lah. Okay, kalau korang tengok tengok iklan dekat YouTube channel aku, kalau 5 second tu janganlah skip. Mana tahu duit tu aku boleh share dengan orang-orang yang susah, dengan korang juga. And as yang aku dah janjikan on my previous video, yang aku akan bagi giveaway untuk 1k subscriber, don't forget to follow my IG because I will announce everything there. And then first kali aku akan buat giveaway top up, and aku akan letak dekat aku punya IG story. So korang just tengok dekat situ and open your notification. Lepas tu aku akan pilih 2 orang untuk aku bagi something special. So itu je. So thank you for those who subscribe aku. And yeah, kalau ada iklan tu janganlah skip. Tapi kalau iklan tu dah 2 minit tu, kau skip je lah. Tu tak? Tahu. Let's go to the video. Okay, macam aku pernah cakap lah dekat dalam video yang barang-barang yang kita perlu bawa dekat asrama. And aku ada cakap antara barang yang selalu kena curi kan. Okay, now aku nak cerita pengalaman aku tangkap pencuri masa aku dekat KV dulu. Aku mula ya bayar lah. Masa aku term 1, aku pakai Samsung J1A. Sekejap eh, aku ambil iPhone tu. Aku tunjuk. Aku ada lagi tak iPhone tu? Okay. Tutoro. Allah. Kenapa eh? Okay. Tu ni. Inilah handphonenya. Handphone ni dipecahkan sebab dia tak nak aku cam itu handphone aku. But well, kalau itu handphone orang tu akan ada instin yang mengatakan itu handphone dia. So basically kita orang shock dia. And then sebab banyak bukti kukuh mengatakan first handphone ni ada tanda aku. Ada tanda yang aku crackkan handphone ni. Bukan screen tau, just tepi. Second, seminggu lebih lah lepas handphone aku hilang, dia pakai handphone aku. Like before handphone aku hilang, dia ada tanya kan. Dia tanya berapa harga apa semua. And then tak lama lepas tu hilang. Macam tu kan. Lepas tu kita orang ambil balik handphone tu dengan cara curi balik handphone tu. And yelah, dah curi balik. Sebab kalau minta, dia tak ngaku, dia tak nak bagi. So kita orang curi balik. Lepas tu dah ambil handphone tu, aku just macam like dah lah handphone aku crack apa semua. So aku macam takpelah kan, It's okay. Kalau aku minta ganti pun kena mampu pun kan. So macam it's okay lah, pakai je lah kan. Crack pun crack lah, apa boleh buat. Macam tu. Lepas tu ujung tahun, Dia bukan curi lah sebenarnya. Dia minta izin aku pinjam baju aku. Tapi like cara dia ambil baju tu secara curi. Dia buka almari kawan aku sebab kawan aku pinjam baju tu. Lepas tu dia pinjam baju aku, dia just buka almari kawan aku and dia just ambil baju tu. Bila dia dah pakai baru dia, Fatin, tu pinjam tau baju, akak pinjam tau baju ni sebab nak bawa pergi lawatan GKL lah, macam tu lah. So aku macam okay. Lepas tu cuti, like seminggu kot cuti. After cuti tu aku minta lah baju tu. So aku tak percaya dia.
Lepas tu dia cakap, oh baju tu tinggal. Dua tiga kali aku minta dekat Syed, kata tinggal tinggal tinggal, kata nak post tak post. Lepas tu terus dia cakap, oh sebenarnya baju tu hilang sebab ada orang curi baju tu dekat curi bag tu dekat stesen bas. Bag dia lah, bag dia dekat stesen bas. And aku macam, lepas tu dia cakap, oh tak apa, nanti dia bayar. So like 2-3 minggu aku bagi dia tempoh masa, dah cuti balik rumah pun datang balik. And then aku nak guna duit. Lepas tu dia tak bayar, dia lari daripada asrama. So aku call warden, aku bagi tahu yang dia lari daripada asrama. First aku tak ada, aku tak tahu pun yang dia tu lari daripada asrama. Aku just tahu dia balik. So aku call warden, aku tanya, sir betul ke Tut dengan Tut ni balik? Lepas tu dia cakap, eh mana ada, tak adalah. Mana ada diorang balik apa semua? Siapa bagi kebenaran balik? Lepas tu aku cakap lah, budak dalam dia kata dia tak ada dekat asrama. Diorang cakap sir yang bagi balik. Tak ada, saya tak ada bagi balik. Lepas tu, dan pekan yang aku duduk tu kan kecil. So like macam tu je kalau aku punya warden nak cari. So warden aku berjaya bawa balik dua orang tu, dua orang senior aku tu, tak berguna sangat tu, balik ke asrama balik malam tu. Dan berlakulah pergaduhan sebab aku, before dalam tempoh masa yang warden aku nak bawa dorang balik tu, aku call mak perempuan tu, like aku macam, sebab aku nak nombor telefon anak dia tu, sebab aku dah call tak angkat, tak angkat, tak angkat. So aku minta nombor telefon dia yang lain. So asyik langsung voicemail. So aku minta nombor telefon yang lain, tapi alah-alah aku kena marah pula. Sebab mak dia cakap, engkau tuduh anak aku curi handphone, kau tuduh lah macam ni lah. Aku kenal anak aku, anak aku jenis yang sembayang, like issue lah. So macam, so balik, then dorang marah. First sebab aku rasa lah, first sebab aku pergi bagi tahu kat mak dia tu yang dia curi handphone. Second, dia marah sebab aku bagi tahu ketua dia yang dorang tak ada dekat asrama. So dorang marah, dorang naik atas, dorang cari aku. And berlakulah pergaduhan dan tumbuk-menumbuk lah kat situ. So dia tumbuk aku. Lepas tu like bergaduh, bangun balik macam tu lah. Lepas tu esok tu aku nak mandi. Like aku tak nak beritahu parents aku pun pasal aku gaduh, because habis aku macam aku asyik buat masalah macam tu. Tapi aku pergi, tapi malam tu aku ada call aku punya makcik, pegawai polis lah kan. Aku beritahu yang aku just cakap, oh aku bergaduh, itu je. Aku just beritahu yang aku kena tumbuk apa semua. And then, so and budak tu ada ugut aku macam, kau tunggu, aku tak dapat kau kat sini, kat luar aku berdapat kau, macam tu lah. So aku bagi tahu dekat pakcik aku tu untuk bertujuan untuk keselamatan aku, macam tu. Lepas tu esok tu aku nak mandi, and badan aku like belakang aku like sakit gila, macam macam tu tau. So aku macam got no choice, aku bagi tahu warden yang belakang aku sakit sangat, aku pergi hospital. And then warden, ketua warden cakap, go and call your daddy. Ha, macam tu. So nak tak nak aku tak ada choice, depan warden juga aku kena call ayah aku, bagi tahu yang aku gaduh. So aku call ayah aku, aku beritahu aku gaduh. And ayah aku cakap, go to the police station, make a report and go and check. Ha, macam tu. So aku pun pergilah check. Aku pergi police station, polis tegak gambar yang mana yang lebam apa tu semua. Pergi hospital, check up, check apa yang patah, tapi tak ada apa yang patah lah. Lepas tu polis call bapa aku. So bapa aku deal, and bapa aku just tak nak panjangkan sebab benda tu akan memburukkan orang punya future. Yelah, kalau dah ada record kes jenayah, so kau nak minta kerja, so akan jadi susah. So bapak aku macam, just don't ruin dia future lah, macam tu. Budak-budak dah besar, macam tu lah bapak aku kan. Macam baik gila kan. So lepas tu kita nak kawan. Lepas tu tak apalah kan. Lepas tu benda tu berterusan lah sampai mak dia serang aku. Yes baby. Tak ada apa. Dah. Sekejap tau, aku ada kerja nak buat. Okay, sambung.
Lepas tu papa aku like sebab mak dia tu serang aku dulu. Macam awak tahu saya siapa ah yang awak nak nak buat report polis? Saya boleh basuh kau dari penjara sebab fitnah anak saya lah. Awak tahu ke saya siapa ah macam itulah. Lepas tu aku just call my dad macam ayah, mak perempuan tu serang kakak like this 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 this. And bapa aku like minta balik nombor ni tapi bapa aku call ketua dan and minta nombor mak perempuan tu and hello, puan. Saya Ayah Fatin. Oh, awak Ayah Fatin. Awak tahu saya siapa? And oh ya, bapa aku dah loki lagi time tu. Macam bapa aku macam oh, aku dah lah selamatkan masa depan anak kau and kau boleh sembang belagak macam ni. Dan bapa aku macam ya, mungkin saya tak tahu puan siapa. Tapi puan saya, puan tahu saya siapa? Cuma puan tengok nombor telefon saya. Puan rasa puan tahu tak saya siapa? Puan tahu tak dengan siapa puan cakap? Ah, macam itulah. Lepas tu adalah, aku tak tahu apa yang berlaku. Tapi apa yang aku tahu, lepas kes tu, mak dia macam ada warning anak dia. Like, jangan kacau aku. Ah, macam itulah. So, second case. Masa aku tahun 2, kes yang sama berlaku tapi bukan dekat aku, dekat kawan aku. Yang kelas lain, dorm lain. Tapi macam dorm sebelah aku. Berlaku pada tempat yang sama, dekat bilik pantry juga. Orang yang curi. First time tu aku tengah macam main phone dalam dorm. And suddenly dia cakap, nak jumpa Fatin boleh? Lepas tu macam, boleh-boleh, kenapa? Handphone, contohlah Siti. Siti hilang. Tolong cari boleh? Sebab Fatin punya handphone hilang, Fatin dapat jumpa balik. Lepas kes aku punya handphone hilang, like semua orang bila diorang hilang diorang punya barang, diorang akan cari aku. Tapi aku macam, I'm the inspector, aku polis lah macam tu lah. Lepas tu, aku macam, ya ke hilang kat mana, pukul berapa and ada syak siapa-siapa tak? Dia cakap ada, dia syak ada seorang budak ni. Lepas tu aku macam, okay, tak apa, nanti Fatih tengok. Lepas tu, aku tanyalah kenapa Siti syak dia ambil. Dia cakap sebab dia ada macam usha-usha. Sebab ada orang nampak dia pegang handphone tu. And dia just macam belik-belik. Lepas tu aku macam okay tak apa. So petang tu like budak tu macam dia bersemang aku apa semua kan. Kira budak tu kenal lah kan. Sembang-sembang-sembang. Lepas tu dia macam mana nak pecahkan handphone password handphone macam tu lah. So aku macam it was at this moment that he knew he fucked up. Kenapa nak tahu kan? So macam tengok ada kawan yang rapat dengan dia pun cakap oh dia asyik tengok YouTube cara nak macam pecahkan lock screen. Lepas tu dia asyik tanya dekat pekan kedai mana yang boleh macam pecahkan handphone tu macam lock screen tu kan. So aku just bagi tahu dekat diorang apa yang aku tahu. Like lepas tu tak apalah. Satu hari tu masa maghrib diorang pergi jumpa budak tu. Like tapi budak tu tak mengaku. So diorang turun bawah, diorang panggil aku like Fatin tolonglah dia tak nak mengaku. So aku just naik atas. And budak tu tengok muka aku dia macam terkejut tau. Lepas tu aku cakap aku bagi dia Aisyah lah kan. Cah tahu kan Fatin macam mana orangnya. Sekarang ni mula-mula Fatih suruh diorang cakap dengan Cah. Tapi Cah tak nak ngaku. Sekarang ini Cah ambil kan. Tak minta banyak. Minta pulangkan balik je. Kalau tak pulang, jangan cabar Fatih. Cah kenal Fatih macam mana kan. Dia kata okay. Nanti dia pulang. And yeah, dia pulang. Dia pulangkan handphone tu. Lepas tu masa tahun 3, kes hilang handphone juga. Ya, asrama ni berisiko tau untuk bawa handphone. Kalau korang tak reti jaga betul-betul, hilang. Then kalau hilang, korang jangan expect korang buat report polis, menyusahkan warden apa semua. Don't expect to do that. So, at the end of the day, korang macam akan menyusahkan diri korang juga. So kalau dah hilang tu, kau carilah sendiri. Dapat-dapat, tak dapat, itu macam tak ada cakap apa. Kalau dapat tu alhamdulillah rezeki. So masa tahun 3, aku duduk kat blok belakang sekali. Kawan aku yang seorang tu duduk blok kedua. Semua ada 4 blok. Aku duduk aku duduk blok keempat and kawan aku duduk blok kedua.
Dan biasa-biasa lah aku tengah edit video kan. Suddenly dia call. Hello Fatin, buat apa? Tidur ke? Lepas tu cakap, tak kenapa ma. Boleh tak tolong datang dom? Handphone hilang lah. Handphone Nisa hilang. And aku macam, siapa ambil? And bila hilang? Hilang time tu exam week. Minggu exam. Hilang. Pagi tadi ada lagi. Lepas tu budak-budak ni pergi college, hilang. Hilang time tu. Lepas tu aku macam, oh ya ke? Ada syak siapa-siapa tak? Dia kata ada. Budak dom sebelah. Junior. Budak SKM. Memang baru gila masuk kan. Budak kira macam kita orang dah tahun 3, diorang tahun 1. Macam berani gila ambil handphone. Lepas tu aku cakap lah, kenapa syak dia? Sebab yelah macam biasa, diorang akan tanya dulu kan handphone ni macam mana kan. Lepas tu aku macam, oh okay, jap aku datang. Ah macam tu. Aku macam trak again, aku polis lah macam tu lah. So aku naik atas, aku datang dorm budak tu. Aku bagi salam. Lepas tu aku suruh diorang duduk dekat tengah-tengah tu. Just tinggal, diorang tengah packing barang nak balik. Aku cakap tinggalkan semua barang-barang korang tu. Apa-apa je barang korang, tinggalkan. So kita orang geledah dom. Aku cakap tu. Sebab tapi before that ada nak ngaku tak siapa yang ambil? Aku cakap macam tu. And then diorang macam, tak ada, tak ada ambil apa semua. Cakap, betul ke korang tak ada ambil? Betul ni. Aku dapat jumpa sakit. Kalau aku dapat jumpa, aku bawa korang terus jumpa warden. Aku tak cakap banyak. Kalau korang bagi sekarang, kita settle sini, habis sini. Aku takkan sentuh korang, aku takkan pukul korang, tak ada apa-apa. Tapi kalau aku dapat jumpa, aku bawa korang terus direct pergi jumpa timbalan pengarah lah. Lepas tu, betul-betul tak ada apa semua. So aku cakap kawan aku, geledah. Aku pun geledah, aku angkat loka. Time tu, aku macam, aku kan perempuan dah tau. Aku jadi macam beast mode, aku jadi macam lelaki. Aku boleh angkat loka besi like alone. Untuk cari. Aku just geledah dorang punya loka. Kawan-kawan aku geledah dorang punya bag. And then, aku cakap lah, bagi je lah tahu siapa ambil. Korang mungkin rasa macam, aku ni macam soft orangnya kan. Tapi kalau korang kenal aku real life, aku, kalau aku jerit tu, orang macam, orang takut macam tu. So aku bukan jenis yang, aku tak kacau orang. Dekat asrama aku bukan jenis ini yang kacau junior, bukan. Aku bukan jenis yang macam tu. Tapi kalau aku masuk campur, korang mati lah macam tu lah. Mesti aku akan buat hal aku, aku akan main game. Buat hal aku je. Memang aku bukan yang akan datang dom orang gosip-gosip, bukan. Aku akan duduk kat dom aku and buat hal aku je. Tapi kalau aku datang jumpa korang, like korang buat hal, then korang akan mati. Macam tu lah. So aku pergilah dekat budak tu. Aku cakap je lah. Lepas tu kawan aku cakap, oh tadi ada seorang budak ni, dia macam delete like banyak gila message and number phone. Lepas tu aku tanya budak mana. Lepas tu dia tunjuklah budak tu. Lepas tu aku cakap lah, kau siapa kan? Kakak aku lah. Lepas tu aku macam, Kalau kau call kakak kau, kenapa kau nak kena delete message-message tu? Kenapa kau nak kena delete kakak kau, nombor kakak kau apa semua? Sajalah handphone aku, tak boleh. Dia cakap macam tu kat aku. Lepas tu aku cakap lah, betul kau call kakak kau? Cakap lah, betul lah kau kakak kau. Kakak aku. Mesin nombor telefon kakak kau? Macam tu kan? Mesin handphone kau, mesin nombor telefon kakak kau. Lepas tu apa lagi? Aku call kakak dia. Like, aku tak gaduh. Aku macam, woi, kau tak pun. Aku just macam, aku suruh kawan aku sambung geledah. Like, dorang just duduk. Aku ambil semua info dorang. Aku just pegang je. Aku cakap, hello, Assalamualaikum. Ini kakak. Aku dah lupa dah nama senior tu, junior tu. Tapi aku macam, ini kakak Alia ke? Contohlah kan. Ini kakak Alia ke? Yes, saya kenapa eh? Nak tanya, Alia ada masalah duit ke? Kenapa? Oh tak, sekarang ni kita orang syak dia curi handphone dekat asrama ni. And kita orang nak serahkan dia dekat warden. Nak tanya dia ada masalah duit ke? Lepas tu kakak dia, tak ada apa semua. Lepas tu aku pun tak tahulah kenapa. Tapi aku just macam random je tanya soalan ni.
nak tanya, Alia ni berapa beradik-beradik eh? Dia kata tiga. Tu aku macam, oh berapa perempuan, berapa lelaki? Dua orang perempuan, seorang lelaki. Oh, kira Alia ni anak nombor dua lah. Haa, anak nombor dua. Adik dia lelaki. Nama apa eh? Macam tu tau. Lepas tu, aku macam... macam pelik lah kan? Takkanlah kau nama adik kau kan? Lepas tu, aku tanyalah nama ayah apa. Lepas tu, sebutlah nama ayah dia. Lepas tu, aku cakap adik umur berapa? 5 tahun. Oh, nama adik apa eh? Lepas tu macam, ah, tak dengar. Tak dengar, tak dengar pun. Mati. Lepas tu, aku masuk balik dom. Aku tengok dia. Bapak kau apa? Nama bapak kau apa? Dia sebut. Then, betul. Then, kau nak nombor apa? Anak last. Kau ada berapa orang dari adik? Aku tanya tu kan. Ada dua orang je. Kakak dengan saya. Macam-macam tu. Lepas tu aku macam, ya ke? Kau cakap betul-betul, ni siapa? Aku cakap tu kan. Lepas tu dia kata, kakak dia lah. Habis macam mana kakak kau boleh cakap kau ada tiga orang dari adik? Kau boleh kata kau ada dua? Seorang lagi budian ke? Ha? Kau tak tahu aku je dan kakak kau? Adik kau? Aku cakap tu. Lepas tu, betul lah dua je. Lepas tu macam mana kakak? Tak, sekarang ni kakak kau kata korang ada tiga adik-beradik. Kenapa jawapan kau lain, kakak kau lain? Aku cakap macam tu lah. Lepas tu, dia kata tak tahu. Mana boleh tak tahu? Family kau kot. Takkan kau tak tahu? Aku cakap macam tu kan. Lepas tu, betul tak tahu apa semua. Tiba-tiba, mak dia call. Aku cakap, kau sabar jap. Aku keluar lagi dong. Sambil tu kawan aku, macam taklah bising. Just macam better korang bagi je lah info tu apa semua kan. Then diorang geledah. Keep geledah lah. Bantal semua geledah kan. Lepas tu aku angkat macam, hello, assalamualaikum, ya. Lepas tu kata, saya nak cari Alia boleh? Saya nak cakap dengan Alia boleh? Lepas tu cakap lah, oh sorry, tak boleh. Sebab Alia kita orang dah bagi dia dekat warden. So sekarang dia kena tahan dengan warden. Kejap lagi pihak polis sampai. Sebab dia curi handphone. Aku cakap macam tu. Oh ya ke? Ni siapa eh? Oh ni sini dia. Macam tu kan. Dia memang sekarang memang tak boleh. Oh boleh tak nak cakap dengan kau baik dia lah. Ada satu nama yang aku tak ingat. Lepas tu, oh tak. Dia dengan kawan-kawan dia semua kita orang hantar kat warden. Sebab curi handphone. Puan mak dia ke? Haa. Ada nak sampai ke apa-apa? Tak ada. Nak tanya puan ada berapa orang anak? Ada 3 orang anak. Oh ada anak lelaki ke? Haa ada anak lelaki. Oh, nama anak puan apa eh? Apa mati? Lepas aku macam, aku tahu ini bukan mak dia. Ini mesti kakak dia. So, aku masuk balik dong. Lepas tu, kau cakap betul-betul dengan aku. Mana handphone tu? Lepas tu, apa ni, dia cakap tak, dia tak ambil. Lepas tu, macam tu kan. Tak, sekarang ni kan, kenapa dia beli kau lain? Macam tu, aku tak tanya pasal handphone. Kenapa dia beli kau lain? Kakak kau kata kau ada 3 beradik, kau kata kau ada 2 adik ni. Lepas tu, dia kata tak tahu kan. Aku cakap, kau cakap betul-betul. Lepas tu kakak request sekali lagi. So aku keluar, aku baru hello. Kawan aku cakap, Fatin dah jumpa. Aku cakap, oh tak apa, nanti saya call balik. Aku yang call. Aku cakap jumpa kat mana. Dia bagi. Simpan kat mana? Aku cakap tu kan. Dia simpan dekat dalam, dia lipat dalam underwear dia. Lepas tu, aku cakap lah, kau kenapa? Curi. Kan senang kalau kau bagi daripada awal tadi. Aku minta tu bagi je. Macam tu kan. Sebab kawan aku cakap, masa aku keluar tu, diorang cakap, better korang bagi sekarang sebelum Fatin betul-betul marah, korang mati nanti. So dia bangun, dia pergi ambil handphone tu dan pulangkan. Lepas tu dia cakap lah, sebenarnya kakak dia yang suruh dia mencuri. Kakak dia ugut kalau tak bagi, macam tak curi sebab handphone kakak dia rosak. So kalau macam adik dia tak ambil, kakak dia nak pergi bocorkan rahsia adik dia keluar dengan lelaki. Ya, macam tu lah. Lepas tu next ada kes curi barang sabun basuh baju dengan barang-barang mandi. Budak dom aku kena. Aku tak kena lah. Tapi budak dom aku kena. Lepas tu aku tanyalah, macam biasa soal aku, rasa siapa? Rasa budak tu yang curi apa semua. Sebab dia pernah curi dia Doran. Korang jangan ingat dia Doran tu tak bahagia eh kat asrama. Like, korang dah calik ketiak korang pun, ada orang yang sanggup untuk calik balik ketiak, bekas ketiak korang tu dekat ketiak dia. Lepas tu, dia cakap lah, lepas tu aku pergi panggil lah dia. Aku cakap, nak tanya, ada ambil tak? Sebab ada orang nampak kau masuk dalam kita orang.
Tak ada pusu semua. Lepas tu cakap tolonglah, aku penat lah dengan drama-drama yang tak ada lalai ada ni. Lepas tu kata betul tak ada apa semua. Aku cakap kau ni, kalau aku geledah kau punya lokal nanti, semua orang tahu kau curi. Baik kau cakap. Lepas tu kawan aku call. Lepas tu aku cakap dengan kawan aku. Lepas tu aku patah balik. Lepas tu aku cakap lah, kalau kau curi pulang kan. Lepas tu dia kata tak, betul tak curi apa semua. Tak, aku janji, kalau kau pulang kan, kau bagi barang tu kat aku, habis sini dah, settle sini. Aku takkan cerita, aku just cakap orang tu pulangkan je. So, dia diam. Lepas tu aku tu macam, cakap lah, kau ambil ke tak? Lepas tu dia, dia ambil. Kau pergi ambil sekarang barang kau, bagi aku. Lepas tu dia ambil lah barang yang dia curi tu, dia bagi aku. So, aku bagilah balik dekat tuan dia. So, itulah pengalaman aku. Sepanjang aku duduk kat asrama, barang kena curi, baju curi, segala apa, kasut-kasut semua kena curi, semua ada. Dan yalah, macam aku cakap, kalau barang tu kena curi, possibility untuk korang dapat balik susah, unless korang pandai macam aku untuk dapat balik barang-barang tu. Okay? So, itu je aku pernah bercakap. Sebenarnya aku dah cakap banyak lah tadi, and then video tu hilang. So, macam takpe, aku cakap balik untuk korang. So, macam biasa, macam aku cakap tadi, don't like, forget to like, comment and subscribe. And jangan lupa follow IG aku. And, so aku akan announce giveaway dekat IG aku. And kalau korang follow, and kalau ada like iklan, jangan skip please. Jangan skip, unless kalau ada iklan like 3 minit, 2 minit, tu takpelah korang nak skip. Tapi, yang iklan pilih-pilih janganlah skip tau. Tau. Macam gini betul. Macam itulah. Okay. So, itu sahaja untuk kali ini. So, bye.